Kita akan bertemu Kerasakti nih. Kita akan dilatih bertarung. Thank you.
Kerasakti, di mana kau berada? Siapa sih manggil-manggil aku? Aku ada di dalam goa nih, lagi bertapa. Oh, itu tuh suara Kerasakti. Katanya ada di dalam goa, pemirsa. Ayo kita cari goanya. Upin Ipin, ikuti aku ya. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Oke pemirsa, kita sudah mendengar suara Kerasakti nih woy. Dia ada di dalam goa. Tapi di mana nih? Aduh, gak ada goa di sini ya. Ah, Kak Mail, goanya ada di bawah sini. Oh, di bawah ya. Oke, aku akan turun nih. Pelan-pelan Upin Ipin. Pak, awas hati-hati bocil. Ya ampun, mengerikan sekali nih pemirsa. Awas, hati-hati. Aduh, mana nih Kerasaktinya? Oh, ada di sini pemirsa. Ya ampun, bertapa di dalam gua kocak. Kerasakti, kau ngapain sih di dalam gua ini? Hah, ya bertapa lah, mencari kitab suci. Biar aku bertambah sakti. Wah, mencari kitab suci. Nah, ayo Kerasakti, latih aku menjadi muridmu. Haduh, tunggu dulu lah. Aku masih bertapa. Kalian itu mengganggu aku. Pergi sana. Oke Kerasakti, akan kutunggu nih sampai kau selesai bertapa. Kerasakti, kenapa sih aku disuruh bertapa di atas tongkat? Sakit nih pantatku. Ya beginilah latihannya. Kalian harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai jatuh. Pak, kalau jatuh akan kupukul. Ya pemirsa, sekarang Bocil dan Upin Ipin dilatih sama Kerasakti ya. Waduh, bertapa di atas tongkat woy. Pasti sakit nih. Kena tusuk pantatnya pemirsa. Aduh capek, aku pengen turun. Hah, cuman gini doang capek. Udah lanjut. Ayo Upin Ipin, kita pasti bisa. A few moments later. Wah, Bocil dan Upin Ipin, kalian ngapain di situ? Kita lagi latihan nih, Ultraman Dyna. Dilatih sama Kerasakti. Wah, ada Ultraman datang ke sini. Halo, Ultraman. Namaku Kerasakti. Wah, keren sekali nih. Ada monyet bisa berbicara. Hei, jangan bilang begitu. Akan kuhajar kau. Sabar Kerasakti. Ultraman itu baik. Aduh, mau dihajar pakai tongkatnya ini, woi. Ayo, kalian latihan yang benar. Iya, ampun Kerasakti. Jangan pukul aku. Oh, keras sekali nih pemirsa ngelatihnya Kerasakti ini ya. Lihat nih, bentuknya Kerasakti. Lucu sekali, woi. Rambutnya panjang dan dia punya ekor seperti monyet pemirsa. Dia bawa tongkat juga. Wah, hebat sekali nih. Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, woy. Gratis. Bye.